bahwa dengarkanlah firman dan lakukanlah itu. Sehingga bukan hanya kita penuh dengan kebenaran, tapi kita melakukan firman. Haleluya! Akhir-akhir zaman ini kita akan melihat bagaimana banyak hal-hal yang mulai digoncangkan. Orang-orang terkenal dan orang-orang yang tidak ternama tetap mengalami guncangan. Karenanya saya mau bagikan bagaimana kunci tetap menjadi kuat. Efesus 6:14 berkata, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Jemaat sekalian yang saya kasihi, jangan tinggalkan kebenaran. Jangan tinggalkan firman Tuhan. Sekali kita hidup tanpa firman, sekali kita hidup tanpa kebenaran, maka habislah kita. Karena Yesus pun berkata bahwa dengarkanlah firman dan lakukanlah itu. Sehingga bukan hanya kita penuh dengan kebenaran, tapi kita melakukan firman. Dan saya percaya bisnis kita pasti akan berhasil di mata Tuhan. Bahkan karir kita, bahkan keluarga kita, bahkan kehidupan ini ada didasari dasar firman yang kuat, dan kita tidak akan pernah terguncang. Jadilah kuat dan jangan pernah tinggalkan kebenaran. Amen.